ini kenapa aku agak curiga, soalnya agak curiga. Keluhan tiap kali hamil itu kan biasanya kayak flu gitu loh dok, dan meriang, dan itu selalu begitu. Dan itu tuh dari kemarin begitu kan, makanya muncul lagi. Kayak gitu, makanya dari kemarin ada. Ya udah. Iya, soalnya tuh pilihannya kayak gitu, makanya. Yang mendingan semua di sehatin arahnya, pokoknya topiknya sehat aja, biar teridentifikasi semua. Jadi intinya apa? Yang santai, yang sehat. Apapun hasilnya nanti, terima. Setuju gak? Hey guys, sebelum nonton videonya, subscribe dulu di Dunita Adi TV. Kita hitung bareng-bareng 3, 2, 1, yeay! Langsung aja subscribe sekarang juga. Tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan Dunita Adi TV! Assalamualaikum. Aku berasanya kayak, aduh, serba salah banget. Jadi yang pertama aku lagi malas banget makeup. Jadi ya begitu-begitu aja, semuanya pucet dan nggak ada bagus-bagusnya. Ini aku udah pusing banget ya aku. Ya aku ngerasa nggak ada yang pas gitu bajunya. Lihat deh, nih, lihat tuh dari tadi udah sampai segitu, lihat tumpukannya. Aku milih baju udah sampai segitu, belum ada yang pas. Kau buru-buru banget. Nyari kamu aja. Oke. Yang ini jelek nggak sih bagian ini? Keren banget aku. Oh mah gitu, beneran jelek nggak? Soalnya aku nggak pede nih. Itu kertas banget kameranya. Hah? Yang jelek nggak? Mas, mau jelek nggak? Jelek. Jelek. Bener. Nggak jelek, nggak jelek. Hah? Sini. Nggak jelek kok. Nggak jelek kok. Terus aku apa dong? Warna white tapi jelek. Oh, gimana sih warna white tapi jelek? Baga, jadi jelek nggak? Apa bajunya jelek kok? Hmm, bajunya jelek. Anyanyanyong, anyanyanyong. Baiklah. Ini kerjanya dua oho nih, berantakin rolan rambut maknya dulu nih. Rambut maknya masih belum pakai kerudung. Kalian main apa? Kalian main rambut-rambutan mama. Main rambut-rambutan ya. Ada rambut-rambutan ya. Ada main apa? Iya. Main iya. Baju minyobina. Main bikin banyak ton. Kenapa adik? Adik mau sholat? Nyari maknya. Masih mau ikut-ikutan tuh. Iya mas. Papa mau pergi sama mama ya, nak, ya. Mau cek kandungan. Agak tahu apa cek kandungan? Cek kandungan. 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 Agak tahu enggak? Apa? Kandungan. Iya, kandungan itu apa? Kandungan itu apa? Jadi cek kandungan itu kalau ada isinya berarti mama hamil. Itu enggak tahu hamil enggak? Enggak tahu enggak? Enggak tahu ya. Cek kandungan kalau ada isinya berarti punya adik lagi. Agak mau punya adik lagi enggak? Beneran? Mau berapa?
Banyak banget. Eh, Mas Maga, aku sama Papa mau pergi. Yes. Aku mau ke dokter. Dokter. Iya, ke dokter aku mau cek kandungan. Cek kandungan apa itu? Kandung apa? Sambil diperiksa perutnya. Nih, perut aku ini loh. Coba kamu lihat nggak perut aku? Besar banget tuh. Nah guys, ini mau pamit dulu sama siapakah itu? Wedding. Eh, Dek, aku pergi dulu ya. Dek, kamu mau apa? Mau mandi ya? Mau pergi dulu ya, mau papa ya? Iya ya. Dek, boleh nggak Dek? Dek, aku pergi ya. Bye bye. Bye bye Dek. Adi udah lupa kalau udah main air. Assalamualaikum. Kita sekarang lagi siap-siap mau turun. Kalau aku sih deg-degan. Kok bapak ini kayaknya santai-santai aja, Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Eh, tadi udah janji sama dokter gitu kan? Udah. Jam 5 nih pas ya? Enggak sih, aku telat aku bintangnya pertama tadi. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya. Hah? Ya, belum matiin mesin. Jadi kita turun. Dokter sebelah ya? Udah denger cewek-cewek-cewek sama kakek deg-dekat. Cewek sama cewek kayaknya. Jadi aku masuk 24 September terakhir, terus yang di Agustus apa? Yang 2 minggu itu? 2 minggu sebelumnya, ya. Pokoknya 2 minggu sebelumnya, terus selama 10 hari. Jadi kalau coba kita lihat sendok terahmat nih. Ulang lagi. Ini udah mesinnya? Belum. Ini baru dari dokter. Tuh, kalau ini tebal nih Bu. Oh, tebal banget ini mah. Alhamdulillah. 13 mili. Bagus banget. Kenapa aku agak curiga, soalnya agak curiga keluhan tiap kali hamil itu kan biasanya sangat flu gitu loh dok, dan meriang, dan itu selalu begitu, dan dari kemarin begitu kan, makanya muncul lagi kayak gitu, makanya dari kemarin kemarin ya udah kemarin gitu kan, iya soalnya tuh pilihannya kayak gitu makanya ya mendingan semua disehatin arahnya, pokoknya topiknya sehat aja biar teridentifikasi. Jadi intinya apa? Yang santai, yang sehat. Apapun hasilnya nanti, terima. Setuju nggak? Jadi nggak ribet di sini. Iya. Kalau dia biasa udah ngudek-ngudek aja deh. Tadi barusan kita udah ngecek dokter lah. Langsung gitu kan. Dan hasilnya. Hey guys, thanks for watching Doni Tadi TV. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Nah, untuk subscribe-nya ada di sini nih. Sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye bye.